Sama jepot lagi. Pasang lagi, pasang lagi. Yuhuu. Tuh kan dapet lagi. Ih, kamu curang, menang terus. Sayang, aku dapat jepot lagi tuh. Tuh, banyak kan? Tuh. Tanganku tangan hoki, kamu bilang. Nah sekarang, aku pengen semua saldo ini aku mainin. Ih, jangan main banyak-banyak dong sayang, ntar habis gimana? Kamu kan punya modal lagi dong. Ya gimana-gimana, kamu tenang aja. Kan kamu bilang sekali lagi ya, tanganku tangan hoki sayang. Kamu tenang aja. Kalau kita pasang gede, nanti dapat lebih gede. Tenang aja, aku mainin ya. Lihat nih, ya. Lihatin ya. Tuh. Satu, dua, tiga. Aku bilang juga apa, jangan banyak-banyak. Rongkat kan jadinya. Rani, tangan kenapa ya? Biasa hoki. Nah, tapi tenang aja sayang, nanti aku lain kali pasti bisa menang. Males lah kalau gak nurut. Kamu kenapa sayang? Dok, gimana keadaannya dok? Gak apa-apa, gak ada yang perlu dikhawatirkan. Ibu Tina cuman harus banyak istirahat ya. Emang Eva sakit apa dok? Oh, ibu gak sakit, tapi ibu sedang hamil muda. Selamat ya bu, pak. Iya dokter. Gila ya Raka, masa kamu minta aku buat gugurin kandungan aku sih? Aku gak mau tahu ya Raka, kamu harus tanggung jawab atas semua ini. Kamu ngerti dong, aku punya anak, punya istri. Pokoknya, kamu harus nikahin aku secara resmi. Kalau enggak, aku bakal kasih tahu istri kamu. Jangan sayang. Oke. Aku bakal nikahin kamu secepatnya, tapi kasih aku waktu ya. Untuk kumpulin uang. Terserah, aku mau kamu nikahin aku secepat mungkin. Sebelum kandungan aku semakin besar. Kamu kenapa, Mas? Kok kelihatan sedih sih? Iya sayang, aku boleh pinjam cincin kawin kamu nggak? Buat apa? Pelan, bolak-balik ke kantor. Kamu kan tahu, keuangan aku belum stabil. Belum lagi dipotong buat berobat tari. Tapi nanti aku janji sama kamu, aku bakal ganti cincin kamu jadi lebih bagus. Tuh, coba kamu lihat tuh, cincinnya udah terlalu tua, udah ketinggalan zaman. Boleh ya? Ini kan cincin pernikahan kita, Mas. Sayang kalau sampai dijual. Tahu sayang, tapi kenapa janji sama kamu? Aku akan ganti cincin kamu jauh lebih bagus yang banyak permatanya. Ini kamu pegang aja, kamu gak usah mikirin kamu harus ganti. Yang penting kamu ada ongkos buat kamu berangkat kerja ya. Oh, iya sayang. Makasih ya.
sendiri. Ya iyalah, terus gimana lagi? Lu punya uang, yang penting dalam kandungan kamu statusnya jelas. Nih, kamu lihat nih. Aku sekarang udah punya uang. Sekarang juga kita bisa menikah, sayang. Cuma ijab kabul doang. Aku mau resepsi di gedung, Raka. Di gedung lain kali aja. Yang penting kita sah sebagai suami istri. Udah, kamu pegang aja ini. Cuma segini? Mana cukup? Ini paling cuma cukup buat gaji kita doang. Aku gak mau tahu ya, Raka. Pokoknya, aku mau resepsi di gedung. Aduh, maaf, sayang. Sebentar, sayangnya. Aku angkat telepon dulu, kamu lanjut aja milih-milihnya. Iya. Yeah. Halo, Mas. Ada apa sih, telepon? Mas, aku baru selesai kontrol sama Tari dari rumah sakit. Kamu bisa jemput kita di sini nggak? Nggak bisa, aku lagi meeting. Tapi, Mas. Udah ya. Ya Allah, padahal aku belum selesai jelasin. Tapi Mas Raka langsung tutup teleponnya. Terus sekarang gimana caranya aku pulang ke rumah? Tari sayang, kita pulang jalan kaki aja ya. Bapak belum selesai kerja di kantor. Sini ibu gendong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kayaknya bentar lagi mau turun hujan. Mudah-mudahan aku bisa sampai rumah sebelum hujan turun. Ah, sayang, turun dulu ya sayang. Ibu gak apa-apa? Ibu gak apa-apa sayang. Kita jalan ya sayang, sebentar lagi sampai rumah. Arum. Sebentar lagi kita sampai rumah, sabar ya sayang. Arum. Sidan. Kebetulan tadi saya lewat sini terus lihat kamu. Kamu enggak apa-apa? Enggak, saya enggak apa-apa kok, Mas. Ya udah. Saya tanda kamu pulang ya. Sebentar lagi hujan. Kasihan kalau tadi kehujanan. Maaf saya ngerepotin ya, Mas. Sama sekali enggak. Tari. Digendong ya. Makasih ya. Saya gendong ya. Lo gak usah sosok bantuin bini gue ya. Gak usah jadi pahlawan lo. Saya gak ada maksud apa-apa. Tadi kebetulan pas saya lewat, saya ketemu sama istri dan anak Mas yang lagi jalan kaki, Mas. Karena searah makanya saya ajak sekalian. Bilang aja lo suka sama bini gue, ya kan? Ngaku lo. Mas, jaga omongan kamu ya, Mas. Mas Jidan ini beneran nolongin aku tadi. Di jalan aku hampir pingsan karena aku jalan kaki dari rumah sakit untuk pulang ke rumah.
Alah bilang aja kamu juga suka sama dia. Kok malah belain dia kamu? Hah? Mas, kamu tuh ngomong apaan sih, Mas? Aku udah ngomong sejujurnya sama kamu kayak gimana. Tapi kamu malah nuduh yang enggak-enggak. Terserah kamu deh, Mas. Mau percaya atau enggak? Masuk. Mas Didan, makasih ya. Ayo, sayang. Sekali lagi lo ya. Lo ikut campusan gue hajar lo. Sekali lagi saya gak ada maksud apa-apa. Niat saya hanya membantu. Kalau Mas menolong dan membantu, peduli sama istri dan anaknya, saya pasti gak akan ikut campur. Banyak omong lo. Aduh. Sertifikat rumah mau kamu apain, Mas? Sini balikin. Aku cuma mau simpan. Aku gak mau sertifikatnya diambil sama cowok kamu tadi. Apaan sih, Mas? Aku gak percaya sama kamu ya. Pasti kamu mau jual sertifikat rumah ini kan? Balikin. Balikin, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Raka. Apa? Tolong balikin sertifikatnya, Mas. Ini satu-satunya warisan dari orang tua aku, Mas. Dan kamu diam. Aku butuh sertifikat ini. Nanti aku balikin juga. Buat apa? Kamu gak perlu tahu. Sertifikat ini tuh sebagai cadangan kalau terjadi sesuatu sama Tari. Nggak peduli ya. Mas, Mas Raka balikin ini. Mas Raka. Nah, udah cakep. Sayuran lengkap. Bumbu-bumbu udah rapi, tinggal jualan. Mudah-mudahan berkah hari ini lancar. Ibu-ibu! Mana sih? Aduh, Allah. Aduh. Ya ampun, Pak. Kalau jalan tuh yang fokus apa? Masa pikiran kemana-mana sih pasti nih? Sorry, Dan. Gue minta maaf, Dan. Gue ngantuk banget, Dan. Gue juga tadi baru nampir dari toko burung. Oh ya, Dan. Gue boleh numpang tidur di mobil ya? Boleh ya, Dan ya? Lagi ya main burung sampai ngantuk-ngantuk gitu. Yaudah masuk ke dalam situ, Pak. Tidur. Makasih, Dan. Iya. Sayur. Sayur. Di sini pasti aman. Gue bisa pura-pura tidur. Terus gue main selot deh sepuasnya. Asik. Aduh, mana nih? Dani! Ada aja. Dani, berani-beraninya ya lu masih dagang di mari. Gara-gara lu tuh warkam sih kena kecanduan judi online. Astagfirullahaladzim. Sumpah, Bu. Saya nggak pernah main judi online. Apalagi sampai ngajak-ngajarin warga. Waduh, ada bini gue lagi. Kalau kau tahu
ketahuan bisa gawat nih runyam urusannya. Lagian ngapain juga dia kesini? Ah, kalau gitu mendingan gua kabur aja deh sebelum dia ngeliat gua. Adani, udah atuh Adani teh, jujur aja nya. Biar tidak ada dusta di antara kita gitu. Lu kagak bisa bohongin gue, eh. Kemarin gue lihat sendiri, lu tuh ngajarin Warkamsi main judi online. Bukan saya itu. Itu kali si Raka. Udah. Jangan pada percaya sama dia nih, ya. Mendingan kita usir aja dia dari sini sebelum Warkamsi kena azab. Sembarangan usir aja. Ini ada apa ribut-ribut? Kok Dani ditarik-tarik seperti itu? Ada apa ibu-ibu? Tahunya ini. Aduh ay, lu kagak usah ikut campur dah. Nih si Dani nih udah ngajarin Warkamsi main judi online. Tak bener kan? Oh. Jangan percaya ini, kamu gak percaya kan? Kalau Dani suka main judi online, buktinya mana? Nah, mana? Mana buktinya? Bukti bisa gue cari ya. Nih, ibu-ibu, lu pegangin dia. Okay? Jangan sampai dia kabur. Pegang. Gue cari buktinya dulu. Ya, buruan, Yen. Apa sih bagi dibikin pegangin? Diam. Nah, ini dia buktinya. Gak akan ketemu, gak ada bukti-bukti apa-apaan. Mana, Yen? Nah. Nih, apa nih kalau bukan judi online? Hah? Lu masih mau ngeles loh? Ya, ini bukan HP saya nih, Bu. Lihat aja tuh. Nih, HP saya ada di kantong, lihat. Tuh, nih, tuh. Itu di belakangnya foto siapa? Ulu. Ini mah ayah foto. Cuya ya yang gede. Tuh, lihat kan. Pipi. Ya ampun, di pipi bikin malu Mimi aja nih. Jadi siapa yang main judi online? Saya. Apa suami? Ibu Yen. Ribet lu, Den. Udah, gue pergi aja deh. Yen, tunggu. Atau Yen. Yen. Ibu-ibu. Makanya lain kali kalau ada berita itu dicari tahu dulu kebenarannya. Jangan langsung main asal fitnah seperti ini, kan kasihan Dani jadi korban fitnah. Betul tuh, Bu. Lagi percaya aja sama trio julid. Iya, Bu. Nggak jadi belanja? Iya, nggak belanja nih.